Halo, selamat datang kembali di channel Tom Techno. Seperti biasa, channel ini membahas tentang finansial dan juga seluk-beluk sekitarnya, baik forex, kripto maupun saham. Oke, sebelumnya silahkan share, silahkan subscribe, like-nya jangan lupa, jempolnya biar saya semakin semangat dan bantu algoritma channel ini. Sebelumnya saya membahas tentang BTS ya, Base Trading System, atau sebuah robot buat kripto yang mana menurut saya ini sangat aman. Silakan cek video saya sebelumnya. Ini aman karena dana kita tidak kemana-mana, alias masih di exchange kita sendiri, yaitu di Binance. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk mendaftar, registrasi, dan untuk mengaktivasi robot tersebut. Untuk itu, saya nggak repot-repot di sini, saya tinggal mau tayangkan videonya aja. Oke, ini kita saksikan videonya ya. BTS atau Base Trade System merupakan sebuah layanan crypto bot yang penuh dengan keunggulan dari sisi cara kerja platform hingga afiliasinya. Namun, bagaimana sih cara melakukan registrasi akun di BTS? Untuk melakukan registrasi akun pada BTS, bukalah web browser Anda dan akses btspro.io. Kemudian, klik tombol register. Setelah itu, isilah form registrasi yang tersedia. Isilah username yang ingin Anda gunakan, email aktif untuk menerima kode verifikasi, password yang ingin Anda gunakan di BTS Pro, angka verifikasi yang disediakan, dan yang terakhir adalah kode referral yang Anda dapatkan dari pengundian Anda. Sudah kan paham? Jadi pertama kita isi username, kemudian kita isi email yang kita pakai, dan pastikan email itu aktif sehingga Anda bisa menerima notifikasi. Kemudian isikan passwordnya, angka captcha biasa ya. Jadi captcha ini nanti kalau nggak cocok silakan ulangi lagi, masukkan angka terbaru. Terus yang terakhir ini tadi, kode referralnya. Jika Anda ingin menggunakan kode referral dari tim saya, silahkan masukkan. Nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya untuk kode referralnya. Setelah itu, Anda lanjutkan proses registrasinya. Setelah form registrasi terisi semua, klik submit. Jika berhasil, maka BTS akan mengirimkan verifikasi email pada email yang Anda isi pada form registrasi Anda. Bukalah email Anda, cari email dari BTS di inbox maupun promotion, kemudian klik link verifikasi tersebut. Kemudian bukalah kembali web browser Anda, kembali ke btspro.io Anda, klik login di kanan atas, inputlah email dan password yang Anda daftarkan. Ya, pastikan loginnya ke btspro.io ya. Jadi ini ada web untuk login dan web untuk marketingnya. Maksudnya web untuk informasinya itu btsglobal.com atau .pro ya. Saya kelupa. Tapi jelas untuk loginnya untuk ini pastikan btspro.io. Oke. Saya ulang lagi dikit. Dan klik link verifikasi tersebut. Kemudian bukalah kembali web browser Anda, kembali ke btspro.io Anda, klik login di kanan atas, inputlah email dan password yang Anda daftarkan tadi. Setelah berhasil login, Anda berada pada akun menu home. Anda masih perlu melakukan aktivasi akun Anda supaya dapat menggunakan BTS Bot serta mengaktifkan link afiliasi Anda. Untuk mengaktifkannya, Anda harus perlu klik menu wallet di kiri bawah. Kemudian klik menu deposit. Klik copy wallet address Anda. Anda perlu mengirimkan dana USDT sebagai layanan bot fee dari akun exchange Anda yang Anda gunakan seperti Binance, Indodax maupun toko kripto, Fobi dan lain-lain ke wallet address Anda di btspro.io. Nah, jadi untuk mengisi untuk deposit sewanya ini pengaktifan ini Anda bebas, nggak usah dari Binance, jadi bisa Anda dari Indodax, dari toko kripto, Binance, Hobi, ataupun apapun itu, yang penting Anda masukkan sejumlah 120 USDT ke address ini yang tercantum pada aplikasi nanti. Dan untuk memastikan terkirimnya 120 karena ada biaya jaringan $1 untuk USDT, kan untuk TRC 20 biayanya $1 ya. Jadi Anda kirimnya nanti
tulislah Anda 121. Nanti akan di bawahnya kalau Binance akan tertulis di bawah terkirimnya itu berapa. Jadi jangan isi 120 karena akan masuknya hanya 119. Nanti Anda tidak bisa aktivasi, Anda harus mengirim ulang saat tambahan 1 dolar lagi padahal pengirimannya kena biaya 1 dolar. Oke, jadi tidak harus di Binance, yang penting apapun itu exchange yang Anda pakai bisa untuk mengisi deposit biayanya. Tapi kalau untuk tradingnya sementara ini hanya di Binance. Oke, kita lanjut. Kita ulangi dulu sedikit. Lain-lain ke wallet address Anda di btspro.io dengan jaringan TRC20. Tolong pastikan jaringannya adalah TRC20. Saat USDT Anda telah berhasil dikirim, maka USDT Anda akan tertera pada balance btspro.io Anda. Kemudian untuk mengaktifkan akun Anda, Anda dapat pergi ke menu tim di samping menu wallet. Kemudian klik activate dan klik send code. Maka BTS Pro akan mengirimkan kode verifikasi pada email Anda. Kemudian temukan email code verifikasi dari BTS di email Anda, mau di inbox maupun promotion. Kemudian Anda perlu salin kode verifikasi tersebut di email Anda dan isilah kode verifikasi tersebut pada btspro.io Anda di menu tim tadi dan kemudian klik submit. Selamat, akun Anda telah aktif. Anda dapat melihat bahwa status akun Anda telah menjadi B1. Semoga informasi cara melakukan registrasi akun pada BTS Pro ini bermanfaat bagi Anda. Salam cuan dan sampai jumpa. Oke, begitu videonya ya. Sangat mudah sekali ya aktivasinya. Bahkan kalau Anda sudah terbiasa aktivasi terbiasa di internet, biasanya nggak usah pakai petunjuknya, sudah bisa. Yang penting pertama Anda pastikan deposit sejumlah minimal 120 untuk aktivasinya, yaitu dengan USDT, bisa dari exchange manapun. Pastikan jaringannya TRC20, fee-nya jaringan adalah 1 dolar. Setelah Anda masukkan uangnya, sudah masuk, akan tertulis di wallet nanti ada 120, angka 120 gitu ya. Setelah itu baru Anda lakukan aktivasi, klik di Teams, nanti ada activation gitu kan, activate gitu kan, pencet aja. Setelah itu Anda akan disuruh mengklik untuk mengirim kode verifikasi di email yang telah Anda registrasikan tadi. Cek email Anda, setelah itu ada kode di situ, masukkan ke aplikasi di platformnya dan klik OK, activation, subscribe activation gitu, klik aja. Nanti Anda akan mendapat notifikasi bahwa aplikasi telah aktif dan Anda bisa gunakan botnya. Setelah itu Anda tinggal binding API ke Binance. Nanti akan ada di video yang terpisah. Tapi pada dasarnya cara binding API adalah sama untuk semua bot atau sama untuk semua sistem kalau Anda sudah biasa melakukan binding API. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan salam sukses dan semoga Anda bisa cuan selalu.